Mahkamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3, Ruslianto Munwarfa dan Umar Ibrahim. Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dengan didampingi 8 hakim konstitusi lainnya pada Senin 15 Februari 2021 di ruang sidang pleno MK. Dalam pertimbangan hukum, permohonan nomor 52 tahun 2021 yang disampaikan Hakim Konstitusi Saldi Isra berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Boni Bolango memang telah terjadi kesalahan administrasi dalam penyelenggaraan pemilihan. Akan tetapi kesalahan tersebut telah diperbaiki sehingga tidak mempengaruhi perolehan suara para pihak. Terhadap pelanggaran kampanye yang didalilkan pemohon telah dilakukan rekomendasi oleh Bawaslu, sehingga atas dalil yang disampaikan pemohon, maka dalil tersebut tidak cukup untuk dijadikan alasan untuk melanjutkan permohonan tersebut. Dalam sidang pendahuluan berpedoman pada keputusan KPU, jika paslon Ruslianto Munwarfa dan Umar Ibrahim memperoleh 12.856 suara, perolehan ini paling sedikit di antara paslon lainnya. Menurutnya, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan oleh jumlah surat suara yang didistribusikan KPU Kabupaten Boni Bolango ke 351 TPS di Kabupaten Boni Bolango tidak sesuai dengan jumlah DPT Kabupaten Boni Bolango. Wahyu Caksono, Hamdi MKTV News, melaporkan.